Assalamualaikum teman-teman. Halo guys. Selamat datang lagi ya guys ya di NSD Channel guys. Dan thank you guys ya, thank you yang sudah nonton video ini guys, dengan like dan juga di subscribe ya guys ya. Oh my god guys. Oke guys, kita akan bikin video lagi guys ya. Oke teman-teman, di video kali ini guys ya, kita akan bikin guys, ini salah satu Ultraman terkuat guys, enggak, terus terang aja guys ya. Oke. Dan kenapa di movie-movie ini Ultraman jarang keluar ya guys ya? Kalau dia benar-benar keluar, dia mengeluarkan kekuatannya ya guys ya, hancur semua musuhnya guys. Yes, Ultraman Max. Yes, Ultraman yang kocak ya guys ya guys. Ini sebenarnya guys mirip-mirip Ultraman ini guys ya. Ultraman apa no guys? Ultraman 7 ya guys ya. Okay. Ultraman 7 tuh guys ya, banyak banget variasinya guys ya. Dulu aku pikir guys ya, Ultraman Max ini guys ya, itu adalah salah satu referen dari 7, ternyata enggak guys. Oke guys, kita reset dulu guys ya. Oke guys, sudah buat Ultraman Max ya guys ya. Max. Oke guys, langsung aja guys, kita masuk lagi guys ya. Clotus, it's a steal ya guys ya. It's a steal Clotus man. Pakai apa guys? Pakai robot aja guys ya. Kita manfaatkan robotnya my brother. Yes, disable head visible guys. Kita masuk ke head guys ya, head kita kecilin guys. Didit. Yeah, benar guys, kita akan pakai teknik yang agak lama ya guys ya. Oke guys, selanjutnya guys kita full color. Tapi Max dominan warna merah guys. Sudah warna merah aja lah guys ya, color warna merah guys. Tapi kita akan hilangin hitam-hitamnya dulu guys ya. Jadi kita pakai color, kita pakai putih dulu guys ya, di warna badan putih, jadi tidak begitu gelap guys ya, ada masuk semi abu-abu lah guys ya. Untuk badan sendiri guys saya pakai warna merah guys seperti biasa guys. Nah ini kan ada warna putih-putihnya guys. Oke, selanjutnya kita masuk lagi guys ya ke upper body guys. Untuk upper body kita pakai itu adalah swimsuit. Buat apaan bang? Kita buat tilut-tilut tengahnya ya my brother ya. Oke guys, langsung aja guys kita gas pol. Oke, kita kecilin guys, kecilin, kalem guys, kalem. Oke. Kita mundurin guys ya, dan kita rotate pakai X minus. Mundurin lagi guys. Mundurin. Ultraman Max itu guys ya, tulit-tulitnya besar dan warnanya guys ya, itu warna biru tua guys. Yes, dan juga untuk sampingnya guys itu warna putih guys ya. Nah, kayak gini guys, Ultraman Max, my brother. Dan ini guys aslinya guys, ini besar banget guys ya. Jadi untuk headband nih guys kita pakai itu adalah pakai apa guys ya, nanya guys ya. Ntar guys. Ini guys, bentar apa guys ya? Kita pakai headband aja guys ya. Kita pakai teknik awal guys ya, headband guys. Jadi untuk bodinya sendiri kita pakai yang baru. Untuk teknik awalnya kita pakai yang awal guys ya. Kita pakai X minus guys. Yes, X minus guys ya. Nah gini men, kita panjangin pakai Y plus. Check sound. Oke guys, kita kecilin lagi. Dan pakai Z minus guys ya, Z minus sama X minus guys. Guys serius guys, aku gak bohong guys, Ultraman Max itu Ultraman OP ya guys ya. Sayangnya dia kocak guys. Bagi kalian yang udah nonton Ultraman Max, tau lah guys ya kenapa dia kocak ya guys ya. Kocak guys. Dia emang lucu guys, Ultraman itu emang lucu ya guys ya. Astaga. Oke guys, selanjutnya guys ya. Nah jadi untuk ini guys, untuk headnya guys ya, kita pakai ini guys ya, karakter edit item headband yang kita pakai itu adalah bentar guys, kita butuh, jadi sebelum kita masuk sini guys ya, kita butuh ini dulu enggak guys ya, kita butuh bentar guys, kita masuk ke action guys, kita pakai max sudah. Iya dia masuknya ke max nanti guys ya, dia masuk ke max itu kita pakai itu adalah horror max guys. Horror Max dulu guys ya, kita pilih guys ya. Horror Max kita besarin. Tapi kita geser dulu guys, Dan selanjutnya guys, kita masuk item guys ya, ke head dan kita pakai itu adalah baby bottle guys. Yes, baby bottle guys ya, kita reset pose man. Nah gini guys ya, naik ke atas guys. Dan Ultraman Max itu kenapa aku bilang ya mirip guys, mirip ke Ultraman 7 guys ya. Jadi Ultraman 7 tuh inspirasional para Ultraman mungkin guys ya, kreatornya sendiri guys, gak mau menghilangkan sisi Ultraman ini guys, Ultraman siapa namanya guys, 7 ya guys ya, terkenal Ultraman 7 guys. Nah gini guys ya, ntar guys kita coba cek guys ya, dia agak tinggi emang Max guys, Ultraman Max agak tinggi guys ya, tinggi maksudnya ininya guys ya, apa namanya, oh kepalanya guys ya,
Apa ini lagi guys ya? Nah, gini men? Kayaknya gini deh. Iya kayaknya gini Ultraman masih ya game bener guys. Kayak gini guys, kayak gini guys. Dan warnanya guys putih guys ya. Putih selanjutnya guys, selanjutnya kita masuk lagi ke Max guys ya, ke Max-nya ini men. Max-nya ini guys kalian balikin lagi guys ya ke sini. Nah setelah ini guys kita pakai, kita kecilin guys Max-nya guys ya. Kita bikin jadi mutiara guys. Yes, kita rotate guys, taruh tengah guys ya. Bener guys, Ultraman Max tuh ada mutiara besar banget di kepala guys. Aku nggak tahu itu buat apa guys ya. Tapi itu ada banget mutiara besar banget dan warnanya warna biru guys. Iya guys, colornya biru. Aduh. Sorry guys. Kemecet. Bukan color yang itu guys maksudnya guys ya. Kita recolor ulang guys Max-nya guys ya. Ya kita recolor ulang untuk Max-nya. Max-nya maksudnya guys itu biru. Nah kayak gini guys ya. Untuk tulit-tulitnya guys ya, tulit-tulitnya kita recolor ulang lagi guys ini ya biru. Nah gini guys. Dan selanjutnya guys, kita masuk lagi ke action ke glasses guys ya. Yes, kita pakai glasses. Kenapa bang glasses bang? Karena kita mentok guys, udah ada item lagi guys. Bercanda guys, bercanda guys, bercanda guys, bercanda guys. Oke, Max-nya guys ya. Kita masukin ke depan guys. Kok Max-nya sih? Glasses-nya guys, sorry glasses-nya guys ya. Besarnya guys. Panjang guys ya. Rotate. X minus. Naikin ke atas guys. X minus lagi guys ya. Pakai Z plus. Pakai Y plus lagi guys. Turun. Okay. Turun rotate guys ya, rotate pakai X minus. Dang man. And then the color is glasses. Kita bikin orange saja guys ya biar lebih menyala bangku. Oke. Okay. Oh my god my brother, look at this man. Bentar kita keluar dulu guys ke Home Little Boy Ultraman Max. Versi Sakura Skill Simulator ya guys ya. Oke okay, guys, besar Ultraman. Bentar. Warna kuning aja kayaknya guys. Kuning masuk kayaknya guys. Sebentar guys. Glass kalau kuningnya masuk guys kayaknya. Oke. Okay. Kuning aja lah guys ya. Kuning agak tua. Nah, gini men ya. Oke. Okay. It's simple men. Salah satu kelebihan Ultraman Max guys ya, dia bisa besar banget guys. Guys, dia bisa besar banget guys ya. Wow. Dua kali Ultraman normal guys. Bisa guys, lebih malahan guys ya, lebih. Oke. Okay. Itu salah satu ability jadi Ultraman Max guys. Ya. Kenapa makanya Ultraman ini guys ya? Dia tidak pernah dikeluarin maksimal ability-nya guys di okay. Movie atau di ataupun dengan Ultraman-Ultraman kalau gabung lainnya guys ya. Kalau dia ngeluarin guys ya, selesai lulusan perduniaan guys. Selesai musuh-musuhnya itu guys. Dan emang dia kocak nih guys. Oke guys, kita besarin guys ya. Carry large. Action small. Then this. Dang. You see this guys? The new Ultraman Max. Bentar guys, kita proses naik nih guys, ini lama banget naiknya guys ya. Zoom, nice. Ini Ultraman Max versi Sakura School Simulator man. Oh my brother put. Jump guys, jump. Nice brother. Look at this Max man, look at this Max. Jetpacks visible jam. Oke guys, boom. Oke teman-teman, jadi kayak gini guys Ultraman Max guys, it's easy guys ya, kayak Ultraman kebanyakan okay. Lah guys ya, kayak Ultraman kebanyakan. Oh tinggi sekali guys, wah guys, dia udah mending soalnya tuh, guys, jatuh di atas gedung sekolah ya guys ya, astaga guys, kita jatuh juga ya guys ya, astaga, astaga guys, ini bingung orang, kita balikin ke jalan guys, kita balikin ke jalan ya guys ya, sorry bang, kejauhan ya bang. Oke lah teman-teman, jadi sekian untuk hari ini guys ya. Dan BTW guys, untuk Ultraman Max itu ada Ultraman sekundernya guys, Ultraman Xenon guys. Dan Ultraman juga jarang banget keluar guys ya. Astaga, gak tau kok guys ya. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini guys. Terima kasih banyak nonton video ini guys. Dan selamat mencoba dulu guys. Bye-bye, sampai jumpa di next video guys. Video-video gokil lainnya. Of course my brother. Oke. Okay. Dan di konten-konten unik lainnya guys ya. Bye-bye, salam sejahtera teman-teman. Sehat selalu guys ya. Bye-bye. Oke. Okay. Yeah. Ha ha ha.